قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه. Bersabda Rasulullah SAW dari Abdul Rahman Ibn Auf, itu bulan Ramadan itu sebuah bulan yang Allah wajibkan atasmu berpuasa. Ya, jadi puasanya itu hukumnya wajib dilaksanakan, bahkan fardhu ain diwajibkan pada setiap individu, setiap pribadi orang yang beriman. Puasa itu lakukan dia dengan sunnah berkalimu bangun malam. Ya. Qiyamul lain itu diantaranya kalau bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ya. Walaupun sunat, tapi sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tidak ada. Ya. Faman shomahu wa qabahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dan bangun malamnya berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladat ummuhu. Keluar dia dari dosa-dosanya seperti hari baru ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih banget seperti anak bayi itu kan belum ada dosa sedikit pun juga, karena kan belum terkena hukum. Nanti kalau sudah balik dah baru ya. So, jadi kita itu dianggap bayi kembali dalam artian bersih daripada dosa ya. Wa ahmadu an Abi Hurairah man shoma Ramadan. Sabda Nabi, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan imanan, berdasarkan iman, wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah, berarti itu ikhlas semata-mata karena Allah ya, ufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu ya, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang ya. Jadi dosa yang lalu diampuni ya, yang akan datang belum kita berbuat sudah diampuni. Artinya ya, bahwa Allah akan pelihara kita untuk berbuat dosa yang selanjutnya setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa huwa anhu wa huwa ai Ahmad anhu an Abi Hurairah man adraka Ramadhana, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadhan, wa alaihi min Ramadhana syai'un, dan atas dia masih mempunyai sedikit aja dari puasa Ramadhan ya. Jadi orang yang mendapatkan bulan Ramadhan misalnya akan datang, tapi masih ada qadha' yang belum diselesaikan ya. Mengkodok apa tuh? Mengkodok puasa tahun yang lalu. Maka puasa yang sekarang fa'inna mula yang baru itu tidak diterima ya. Hatta ya sumahu, sampai ia menyelesaikan kodok ya. Jadi kodok harus didahulukan daripada yang ada tuh. Ya, makanya ini khususnya kepada istri-istri kita yang punya haid dulu waktu bulan Ramadan atau kena nifas ya, nah itu cepat-cepat diselesaikan sebelum masuk ke Ramadan yang akan datang. Sudah masuk ke Ramadan yang akan datang, maka puasa Ramadan tahun ini tidak diterima kecuali sudah diselesaikan utang lunasnya, qadhanya pada tahun yang lalu. Ya, ada yang cuma sampai diselesaikan. Ya. Kodok puasanya puasa tahun yang lalu ya. Jadi kodok harus dimenangkan adaan belakangan ya. Wa Abu Ya'la an Ibn Abbas, dan Abu Ya'la dari Ibn Abbas berikan hadis, orang Islam
pegangan agama Islam, wa qawa'iduddin, dan pedoman-pedoman agama, salah satun ada tiga. Alaihinna ussisal Islam, atas dasar tiga seni itu, ya, dibangunlah agama Islam. Artinya, dengan tiga seni itu, baru jadi orang itu dikatakan orang Islam. Mantaraka wahidatan minhunna, siapa orang yang meninggalkan satu saja dari yang tiga seni tadi, fahuwa billahi kafirun, dia masih dianggap orang kafir, belum Islam. Ya, tuh ada orang mau masuk Islam, tapi dia tak mau mengucapkan syahadat. Ya, itu tidak akan diterima Islamnya, atau belum jadi orang Islam. Ya, halal dan darahnya halal, artinya halal dibunuh kalau diberlakukan hukum Islam. Dia tak mengucapkan syahadat, dia orang kafir, boleh dibunuh, boleh diperangi. Ya, kemudian yang kedua, yang pertama syahadat an la ilaha illallah. Ucap syahadat, ya. Yang kedua wasalatul maktubah. Salat yang lima waktu. Ya, puasa Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Ya. Wa fi riwayat dalam riwayat, man taraka minhunna wahidatan, barang siapa yang meninggalkan, ya, satu saja dari yang tiga tadi, bahwa billahi kafirun, dia dianggap masih kafir, wala yuqbalu minhu shorfun, dan ibadat-ibadat yang wajib lainnya tidak bisa diterima. Ya, katakanlah kita ini sudah mengucapkan syahadat semua, sholat, ya, sholat kita nggak laksanakan, biar kita mampu pergi haji yang hukumnya wajib, haji pertama kali itu nggak diterima. Kenapa? Karena inti nggak sholat. Ya, kemudian nggak puasa begitu juga. Ya, dia nggak sholat nggak puasa, sholatnya nggak diterima. Dia puasa tapi nggak sholat, nggak diterima. Itu namanya ibadat yang wajib lain itu nggak bisa diterima. Ya, kalau dia tidak melaksanakan sholat ataupun puasa Ramadan. Ya. Wala adlun, dan tidak pula ibadat yang hukumnya sunnah. Dia pergi umroh berkali-kali tidak ada gunanya kalau yang dua tadi itu tidak dilaksanakan. Ya, so. Wakon hadla dabuhu, dan lah halal darahnya, artinya boleh dibunuh, wamaluhu, dan boleh dirampas hartanya, sebab dia dianggap orang kafir. Ya. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah. Ya, ada dua tuh. Kalau disatukan, kalau satu-satu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Satukan sekaligus wa Ibnu Majah wa Khuzaimah. An Abi Hurairah, man afthara yawman min Ramadan, siapa orang yang tidak puasa satu hari saja dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada izin dari Allah yang membolehkan tidak puasa, rakhsallahu lahu, yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau orang perempuan itu men nifas, ya, sedang hamil tua, ya, sedang menyusukan anak, ya, kalau orang laki itu sakit, ya, musafir, itu namanya rukhsah, boleh kita enggak puasa dulu, kita kodok, atau wa'alam ladina yudhikunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang sudah cukup yang gak mampu lagi berpuasa, dia itu nanti tidak boleh kodok, tapi membayar fidyah, satu hari satu mud, tuh, ya. Nah, tapi itu gak ada, gak ada rukhsah namanya, gak ada izin dari Allah, ya, dia mabar atau menyenangkan, bagaimana ditinggalkan puasanya itu, ya. Wala maradin, tidak pula dia sakit. Karena sakit, sakit dapat izin, ya. Lam yaqdihi shaumun dan kullihi wa in shoma. Tidak bisa dipoto yang satu hari itu dengan puasa setahun atau seumur hidup, semuanya sekalipun dipuasakannya juga. Itu satu hari.
gimana yang seminggu, gimana yang setengah bulan, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, betul. Kalau enggak dia qadha, katakanlah dia belum tahu hukumnya, dia qadha satu hari satu, ya silahkan. Ya, dengan catatan obat tahun depan jangan pulang kembali hal yang sebelumnya. Betul, ya. Qala Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, kata Imam Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man afthara yawman min Ramadan la yaqdihi shaumud dahr. Sama maksudnya dengan yang tadi ya di atas. Qala Nakhai, Imam Nakhai berpendapat, man afthara yawman min Ramadan, siapa orang yang tidak puasa satu hari saja di bulan Ramadan, yajib alaihi, wajib dia mengqadha salatu ala fi yaumin, 3000 hari. Ya. Jadi 3000 hari itu dia kan 30. Ya. Sebulan. Berapa tahun? 7 tahun. 90 tahun. Nah ini ada yang meringankan. Walladhi alaihi aktsarul ulama, dan yang meringankan pendapat dari ulama, annahu yujzi'u 'anil yawmi yawmun walau aqsara minhu, cukup dengan mengqadha satu hari untuk mengganti yang satu hari apa dari yang satu hari pula, walaupun waktunya lebih pendek. Nah, ini tentunya yang dia usul, iya. Ya, mudah-mudahan saja ini diterapkan hukuman ini oleh Nabi, ya, hanya baru sekedar ancaman. Kita harus hati-hati, tapi kalau kita sengaja aja tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi, mungkin saja ya hari ini baru pernah. Khatimah bisabdi ahadita tata'allaku bisaw. Sebagai penutup, di dalam menjelaskan beberapa hadis yang berhubungan dengan ibadah puasa. Akhraj at-Tirmidzi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqulu, sesungguhnya Tuhanmu itu berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya, jadi kalau Quran itu langsung kata-katanya apanya aja dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maksudnya dari Allah, tetapi redaksinya dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis qudsi, ya. Tapi kekuatan hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Betul, ya. Kullu hasanatin di asyrati amdaliha, setiap perbuatan baik itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Ila sab'i mi'ati dhafin, sampai 700 kali lipat. Itu ibadah-ibadah biasa, perbuatan-perbuatan yang biasa. Ya, tuh. Illa shaum. Wasshaum li, dan puasa itu semata-mata dilakukan karena aku. Jadi kalau dia ikhlas, iman dan waktu sabar, wa ana ajzibi, saya yang menentukan besarnya pahala orang itu. Jadi lebih besar dari 700 kali lipat, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tata caranya benar. Wasshaumu sunnatun minan nar. Puasa itu merupakan perisai dari api neraka. Jadi api neraka enggak berani deketin orang yang berpuasa, ya. Wala qulubu wa bisawli min athyab Allah itu kan. Sungguh baru tidak enaknya mulut orang yang puasa, ya, orang yang berpuasa itu mengeluarkan ya bau mulut yang kayak enak. Siapa pun orang. Ya, biar ada cewek manis, cantik, tetap mulutnya bau. Kalau dia benar-benar berpuasa, karena mulut itu timbul bau busuk, ya, karena apa? Karena enggak apa, lama tidak bicara, ya, lama tidak makan, lama tidak minum, ya,
Makanya kita bangun tidur pasti itu bau nafas kita, bau mulut kita gak enak. Kenapa? Karena kita tidur gak ngomong, gak makan, gak minum, kecuali kita makan yang kita impikan doang, tapi tidak hakikatnya seperti itu, ya. Atyabu 'indallahi min rihal masjid. Nanti di akhirat akan lebih wangi di sisi Allah dari harumnya minyak kasturi. Tuh, ya, bisik. Jadi nanti Allah mengetahui orang puasa pekat, ya, dari bau mulutnya dia ketahuan. Misalnya di akhirat bau mulutnya masih busuk, dia berarti gak puasa. Ya, tapi yang satu lagi mulutnya bau harum seperti minyak kasturi, ini pasti dia puasa. Jadi gak perlu pakai angkat tangan, ya Allah saya puasa, ya Allah saya puasa. Ya, cukup dalam begitu aja. Terus, wa in jahila ala ahadikum jahilun. Kalau ada orang yang membodohi, ya bodoh itu kan, ya kalau kita tuh istilahnya dikerjain, dihina, dicaci maki, ya diceritakan kejelekan kita, ya dibohongin, tuh wawasaimun. Sedangkan yang dijelekkan, yang dijahili itu adalah orang berpuasa, fadiyakul inni shaim, katakan saya lagi puasa. Artinya apa? Jangan dilayani, biar aja dimuji sendiri, rontok pahanya habis, ya. Tapi kalau kita timpalin, dua-duanya ngomong, itu dua-duanya pahala puasanya hancur. Tuh, tinggal pilih ya, mau hancur apa mau mulus para kita, ya. Walisholimi farhatan, orang yang puasa itu mempunyai dua kegembiraan, farhatun inna yuktir. Kegembiraan pertama didapati saat ia berbuka. Apakah berbuka harian? Apakah berbuka yang terakhir yaitu masuk ke Idul Fitri? Kenapa dia gembira? Alhamdulillah, puasa saya mulus, sholat tarawih saya mulus, baca Quran saya sekian kali tamat. Tuh, gembira dia. Ya, apalagi berbukanya makanannya enak-enak, ya, dibikinin ketupat paksa sama semur, ya, sayur godong sama semur, masya Allah, gila. So, ya, itu satu. Yang kedua, ini yang kegembiraan yang besar lagi, wafarhatun inda liqa'i rabbih. Ya, satu lagi kegembiraannya waktu dia jumpa pada Allah, atau Allah, inilah hadiah yang saya janjikan kamu waktu di dunia, ya, engkau berpuasa dengan baik, lulus, ini hadiahnya. Tuh, sekarang baru janji, gak ada yang berbentuk kenyataan sekarang, ya, pahala apa saja, ya, sama juga dosa, saya juga begitu, ya, gak ada yang diperlihatkan Allah, karena baru janji. Kalau diperlihatkan Allah, saya sering umpama makan, saya sering dicontoh, ya, dari tahun ke tahun, ya, sholat masjid al-ijabah, nulis di papan pengumuman, barang siapa yang sholat terawih tekun dari mulai malam pertama sampai akhir, ya, kami telah siapkan hadiah-hadiah sebagai berikut. Tuh, ya, sebuah mobil Avanza tahun 2000, ya, 2000 berapa itu? Ya, 2015. Tuh, coba kalau ada teman gitu, sesahal juga, apa tidak? Ya, tuh, rebut orang datang situ, ya, nah, Allah tidak gitu kan, kasih janji aja. Yang namanya janji kan nanti bukan sekarang, ya. Sama juga kita janjikan pada kawan kita, datang dah ke rumah, ya, ntar gue kasih kain VHS, ame baju koko. Tuh, jadi kan sekarang kasihnya entar, janjikannya hari apa, malam apa, dan seterusnya. Dan seterusnya begitu juga Allah menjanjikan kita pahala yang besar dalam ibadah puasa, dosa, ya, yang sangat menakutkan akibatnya, itu semua janji dan ancaman. Pelaksanaannya belum, ya.
Hibban wal Hakim an Abi Hurairah. Idza kana awwalu lailatin min syahril Ramadan sufidatus syayatin wa mararatul jin. Apabila datang awal malam bulan Ramadan, ya, itu setan-setan dibelenggu, diranting. Begitu juga jin-jin yang murhaka wa maradah, ya. Wa kullikat abwaabun nar, pintu neraka semuanya ditutup. Wa lam yuftah minha babun, satu pun pintu neraka enggak ada dibuka. Wa futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa lam yughlaq minha babun, enggak ada yang ditutup satu pun juga. Wa yunadi munadi kullu lailatin ya balal khair. Nanti ada yang berseru, wahai orang yang mencari kebaikan, takdir datanglah, hadapilah, ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wahai balisyar dan wahai orang yang mencari keburukan, maksir, stop dan berpuasa, masih bantikan, ya, siap gak puasa, alhamdulillah kita, ya, stop. Jadi maksudnya syaitan itu dibelenggu karena kita enggak bisa dirayu oleh syaitan karena kita berpuasa. Itu maksudnya. Pintu surga dibuka semuanya, enggak ada ditutup karena pasaran surga bulan Ramadan ramai. Sama juga Tanah Abang, ya, menjelang Ramadan, menjelang hari raya ramai. Ya, kita jangan main kalau jalan antara los-los, ya, bisa mentok sama orang. Kenapa? Karena keramaian. Tuh, ya, itu. Jadi itu lihat pasaran semua dari sikap kita. Ya, kalau kita yang nggak puasa, ya, itu setan neraka. Ya, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup, kebalikannya itu. Ya, tuh. Walillahi wa taqabbal minna. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailatin, hal itu terjadi setiap malam. Ya, jadi malam pertama Allah bebaskan sekian orang yang tadi diputuskan, ya, untuk masuk neraka. Malam kedua sekian, malam ketiga sekian. Nah, kalau malam Jumat itu sekian kali lipat dari hari-hari biasa. Tuh. Jadi hari pertama sampai malam Jumat itu, maka malam Jumat dikalikan dari hari pertama sampai ke Jumat. Tuh, berarti malam Jumat karena dia sayyidul ayyam. Wa bin Abu Zaimah wa Hibban Anahu sallallahu alaihi wasallam sa'idan mimbar. Nabi pernah naik ke mimbar, ya, tempat buat baik. Maka amin, amin, amin. Maka beliau mengucapkan 3 kali amin. Qila, ya, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idta mimbar, ya, engkau telah menaiki mimbar. Faqulta amin, amin, amin. Kau katakan 3 kali amin, maksudnya apa? Kan kalau amin ada yang berdoa, ya. Hanya makanya para sahabat tanya itu. Yaitu diuraikan di sini, ya. Faqala inna Jibril alaihi salam atani. Sebenarnya malaikat Jibril datang kepada saya. Orang gak lihat, cuma Nabi doang yang lihat, ya. Faqala malaikat Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan, siapa orang yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya, famata, dia meninggal pada falata, dia masuk ke dalam neraka, maka neraka. Maka ada Allah, mudah-mudahan saja dijauhkan Allah. Nabi ucapkan amin. Di mana doanya? Doanya itu tadi, ya. Fa'af ada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari neraka. Yang kedua, wa man adraka abawaihi au ahadahuma, ya, siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yabirru, ya, berhuma, dia tidak berbakti kepada keduanya, famata, kemudian nanti pada falanda, dia masuk neraka. Ya, jadi kita taat pada Allah, ya, setia pada orang tua itu dua-duanya wajib, ya. Kalau tidak,
meninggal dunia masuk, ya, dijauhkan oleh Allah neraka itu. Qul amin, katakan ya Muhammad, amin. Ya, dapat terimalah. Fakultu amin wa man dzukirta indahu, orang yang engkau disebut di sisinya. Kita sering disebut nama Nabi. Faham ya sholli alaika, tapi dia tidak mau bersalawat kepadamu ya Muhammad, famata, dia mati pada khalada, masuk neraka juga. Ya. Bagi kita kalau disebut Nabi Muhammad atau orang lain, kita ucapkan Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Bapak ada Allah, mudah-mudahan dijawabkan Allah, kul amin, katakanlah amin, fakul amin, maka katakan amin. Itulah tiga maksud amin yang diucapkan oleh Nabi. Belum asal itu. Bisa. Sampai dulu ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Saat menonton TV, kita terima puasa kita. Nonton TV siang, nonton TV siang. Asal tidak menimbulkan nafsu, nafsu dalam apa? Apa saja. Kalau tak menimbulkan nafsu. Jadi kalau sampai menyebutkan nafsu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Haram. Makanya nonton warga berita aja. Atau orang yang bola. Tapi kalau dalam para media, nomor itu minta. Kalau tidak ada, mari kita baca. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.